Oleh itu di antara hari ini boleh dikatakan satu hari bulan Rabiul Akhir. Bulan Mauluk sudah tinggalkan kita habis dah. Jadi kita berada sekarang dikatakan bulan Rabiul Akhir. Oleh itu bulan Rabiul yang akhir ni bukan kata ditegah kita nak buat Maulidir Rasul, tidak ditegah. Bukan mesti nak buat Mauluk ni berwaktu, tidak. Oleh itu amalan repang Maulidir Rasul laisa bimuqqatin, tidak berwaktu. Jangan kita pergi buat banding buat Mauluk seperti semaya terawih, tidak. Semaya terawih tak dapat tidak kena dalam bulan Ramadan je. Lain daripada Ramadan tidak dikatakan tarawih. Adapun semaya witir berwaktu juga, tapi syarat kena lepas semaya isya. Adapun majlis al-ittisal bi zikri Maulidir Rasul tak mesti di antaranya bulan Maulidir Rasul. Hanya di dalam bulan Maulidir Rasul ni lah kita agak lebih banyak pada bulan yang lain untuk we dapat di antaranya beza di atas kemuliaan. Di situ ya. Jangan kata habis di antaranya bulan Maulidir Rasul, tak boleh buat dah. Kau Mauluk dak buat di mana tempat saja. Ha nah. Ha oleh itulah sekiranya kita ada majlis menikah kahwin ke, majlis naik umur baru ke, ataupun kita nak mengada suatu kerja ke, kita mengadakan Maulidir Rasul. Kerana di dalam Maulidir Rasul ia ada beberapa bentuk juzuk dia. Ada baca Fatihah, ada baca kulhu, nah ada selawat dan sebagainya. Maka baca Fatihah, kulhu, selawat ialah perkara yang menggalak oleh syarak di atas kita sebagai hambanya beberapa di antara balasnya. Cuba kita mesti didiki di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di atas babo ni, nah menggalaklah kepada semua ahli kampung yang mana mari ni, besarlah di antaranya ke Nabiina sallallahu alaihi wasallam di atas bentuk bagai besar. Katakanlah bukan nanti nak buat Mauluk ni mesti kena ada modadak. Setengah-setengah kita di kampung kak orang tanya kan, ada mau buat Mauluk, kita modal tak ada, dia kata. Gijawak kelimuh tu tak betul dengan kehendak. Pasal di antara disekor kita nak pergi buat Mauluk ni mesti di antara kena ada modal. Gapo modal? Boleh semelih kambing ke, boleh sedekah kepada orang datang mari ke, bukan begitu. Di antara mekanak kemulia di Rasul umumnya nama bagi kita buat apa suatu kebaikan niat besar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Abu Lahab menghadiah ataupun mendekahkan hamba niat besar lahirkan Nabi. Dia tak ada jemputkan makan nasi pun, tak ada baca qasidah pun, kita pun begitulah. Oleh itu kita ada anak, ada cucu ke, memang cucu pagi-pagi nak pergi ke sekolah. Dia sekolah yang minta, mami mana duit, kita pun bagi 20 kok ke 30 kok, niat membesarkan junjungan kita Maulidir Rasul. Tapi setelah kita nak pergi khusus kata Maulidir Rasul ni, kena semelih kambing, kena semelih serati, panggil orang. Hak tu jadi wasa berat lah. Padahal tak halih. Bila kita pergi kepada anak untuk pergi sekolah, bahkan biasa kita nak pergi 20 kot je. Tiba-tiba boleh Mauluk, kita pergi 30 kot. Tapi niat besar ke Rasul ni lah Maulidir Rasul. Begitu ya kita di antara masuk bulan Mauluk ni, kita berpiah berserbah, bulan lain tak berserbah. Dia tanya, apa berserbah? Kuna hormat kelahiran Nabi dalam bulan ni, Maulidir Rasul. Bila kita faham betul ni, tak ada masalah. Ha? Hadap jadi masalah setelah kita pergi khusus kata, buat Mauluk seperti mana orang nak jeput mari, bibit kita berzani merah. Lepas tu pakat baca, pakat selawat. Lepas tu jam dia makin. Kita pergi khusus hak tu jadi wasa beratnya. Padahal hak tu satu tarikah jalan besar ke Nabi. Kenapa? Hasilpun kita main mengaji ramai-ramai ni. Main mengaji buat apa? Di dalam bulan ni, aku nak hormat ke bulan beranak ke Nabi. Maulidir Rasul main mengaji.
Dia kata kan, ha, oleh tu kita kena reti isi atau maksud. Dia kata buat makhluk tu gapo buat makhluk. We pass it through. Kuat makhluk ialah dimaksud nak syukur ke Allah Ta'ala setelah dia melahirkan Nabi sebagai Rasul kita. Ataupun kita nak serunak di atas Tuhan, meletakkan Nabi atau melahirkan Nabi di atas jadi Rasul kita. Maulidir Rasul dinamakan. Itu sebagai buat bentuk permulaan ngaji.